Pemimpin atau Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengumumkan kemenangan besar atas Israel. Ia dengan tegas menyebut kemenangan Hizbullah kali ini melampaui apa yang didapat Juli 2006. Deklarasi kemenangan besar itu disampaikan Naim Qassem pada Jumat 29 November. Itu adalah pidato pertama yang disampaikan Naim Qassem sejak gencatan senjata dengan Israel diberlakukan di Lebanon. Menurut Naim Qassem, kemenangan itu dicapai karena pejuangnya berhasil mencegah Israel menghancurkan Hizbullah. Adapun sebelumnya, kelompok Hizbullah ini juga mengklaim pihaknya telah mendapatkan kemenangan atas Israel. Hal itu terjadi setelah gencatan senjata diberlakukan di Lebanon. Hizbullah juga menegaskan bahwa para petempurnya kini dalam kondisi siap untuk menghadapi ambisi Israel. Seperti diketahui, eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terjadi setelah selama setahun terakhir kedua pihak terlibat dalam serangan lintas perbatasan. Konflik itu berlangsung bersamaan dengan perang antara Tel Aviv dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.